Hello semua, thank you datang ke Honey Place. So, aku akan continue sekali lagi perjalanan Cthulhu kali ni. Kita nak masuk ke dalam hutan ni. Tapi, yep. Semua okay eh, hello semua. Alright, let's kita masuk. Sebab last time kita dah lawan dengan zombie. Dah lawan dengan apa lagi? Nyala totep pemuda. So kita redah forest ni pula. Okay. So korang yang baru tengok ni, bolehlah share ke apa ke video live streaming ni kat mana-mana yang korang nak. Follow aku pun boleh, like saja pun boleh, tak kisah. Okay, sebenarnya tak ada apa-apa kan. Dia just macam dua laluan yang bertempung. So ada apa-apa ke sini? Macam tak ada enemy je. So buat yang baru tengok aku bermain game ni, actually yang director ni dia developer je. Tak ada apa-apa pun, just macam history. Okay, atas ke kiri. Kita go atas dulu. Boleh kan kalau kita nampak ada chest ke, dan baru kita patah balik. Keyboard. Okay. Only one enemy, one group. Entah tak nak buka apa. Only oil and high oil enemy. Banyak yang one group tapi okay, nice. So kita attack je. Oh no. Dia ni boleh revive. Okay, dia stun. Berapa banyak HP dia ni? Banyak lagi. Tak apa kau. Attack je. Kau pun attack je. One group, one enemy. Nothing. Binawa ya tu. So ni kita turun bawah. Sekejap lagi. Call this purchase. The tentacle ni semua jap. Ada one group yang lain tak? Heh. One enemy semua. One group. 40. So, kita teruskan ke kanan dulu. Ni macam nak ke mana dah. Banyak sangat cabang jalan dia. So kita kena ingat lah map kita yang paling.
Kemudian aku nak pergi kat chest tu. Lepas tu baru kita boleh macam relax sikit. Kena one group. Wow. Banshee. Okay. So kita boleh concentrate kat dia je. Jalan yang betul eh. Shoot. Okay, jadi kita main pusing-pusing kan ni. So kita... kita dari situ tadi. Tengok jalan lain. Kalau ada jalan lain. What is this? Macam tu je. Kau tak mati ke tak tahu. Oh man. Okay, level up. So, kita ambil. Ini bagus lah. Tapi aku nak HP juga. Kita ambil dulu. Ya, aku rasa aku main pusing-pusing kan ni kan. Setakat ni. So, let's follow lead yang ni lah. Ini pun main pusing-pusing kan ni. Oh tak, actually aku tak ada pusing-pusing sangat pun. Actually, galon aku betul. Okay. Tengok sini jap. Kau bilang aku nak turun. Kenapa aku tak tahu mana turun dia. Okay. Tentacles kat semua cultists. Blood kat semua cultists. Go attack je. Fireball. Right, October naik lah. One group. Technically dia sama. Dengan tu, oh meh. One enemy je. 5-10, 5-10, 1 group. Tapi dia ada yang group, yang elemen lain. So kita ambil ni. Okay. Macam aku kata tadi lah, aku main pusing-pusing kan ni. Tapi tu lah, nak kena explore laluan lain juga. Kita try tengok sini. Ni aku dah lalu ke? Tiba-tiba lupa. Eh, kau kenapa? Miss Wolf. Ini attack silap. Tentacle kat ni. Magic. One group now. Power enemy. Go attack je. Kita guna quick. Walaupun dia cuma actually combo finisher tapi tak apa. Okay, go
Kau heal October. Kau bunuh unicorn. And then kau order me lah. Oh no, October mampus. Okay, aku masih tak tahu jalan nak pergi ke situ. Maybe ada jalan tadi tapi cuma aku tak nampak kot. Sini apa je? Pelik gila. Okay. Ini aku cari laluan yang pertama. Laluan yang kedua. Aku rasa saya bawah-bawah ni tadi ni. Cuba maybe terlepas pandang. Kita tak pergi jalan-jalan dulu. Sambil kita entah apa ya. Sambil menaikkan level. Okay. Kita ambil one group dulu. So aku rasa ni agak bahaya. Aku nak bunuh dia dulu. October. Tengok sikit dia punya HP tinggal berapa. Okay. Kalau aku sebab aku kena heal budak ni. Mana tadi orang demi? Nak cari balik, nak apa, jalan balik ke belakang. Maybe ada kat sini-sini lalu dia. Gigi tu aku mencari. Nah, kita attack biasa. Sapper. Mungkin buat dia flat je. Okay, let's patah balik. Aku tak puas hati tu. Tak jumpain tu. Okay, so laluan dia situ. Kanan. Kiri, kanan dan kiri. Dari bawah tu. Maknanya dari aku datang tadi. Tak puas hati tu aku. Oktober ni teruk. Maybe just magic. Rumah teruknya. Nah,
Nah, aku kan random. Aku tak pernah ambil. Oh no. Cuba kita backtrack sekejap lah. Kenapa tadi aku macam tak jumpa jalan ni? Ke aku jumpa but tak jumpa? Oh shoot. Sisi aku tak tahu yang jalan dia tapi tak apa. Unicorn dulu. And then flood and then quick. Nah. Banshee. Mati. Fireball dekat Banshee. Oh patutlah. Oh no. Tak sempat nak fireball dia. Kau dah aku tak nak lah guna potion tu. Di manakah jalan yang sebenarnya? Jom. Kalau dah di situ. Then. Ke atas ni. Eh tak boleh. Patah balik situ. Kita turun sini. Batu ni lah. Heh. Ini jalan yang aku cari. Ui wait. So October punya weapon. Target one group. Wey. This noise to be. Aku buat dia sebagai sebagai match aku. AOE. Sudah apa? Kita flat dan semua. True lah, flat ni tak ada power pun. HP dia banyak lagi meh. Oh no, no. Tak sempat dia nak attack. Autobot memang kena naikkan agility dia. Turun nak mampus. Okay, so kita boleh concentrate dengan laluan kita yang tadi. Laluannya betul, of course. Sini eh.
Dekat ni Magic Fireball. Kita bunuh suka seekor lah macam tu. What? Train Strike dekat dia ni. Semua one enemy lah dia punya teknik. Nak fikir. Oh no, shop. Langkah apa aku ni? One group ice attack. Oh shit, stun. Bongok tu. Nah, aku attack lah sebab aku punya MP dah macam bangang. Oh shit. Saya kena guna. Teruk dengan kau ni waktu apa. Sangat tragedi. Dah lah, aku malas nak guna. Okay, and then kau boleh magic one enemy dekat ini. Okay. Padahal aku boleh macam biarkan je, but nanti kita kekurangan orang untuk battle. Betul mati kat atas semua. Okay, mana lagi yang kita tak explore? Maybe sini kita explore lagi. Okay, let's attack. Kita poison kat ni. Actually benda ni lemah but sebab dia ada banyak. Just macam still aku kena bunuh dia secepat mungkin. Salahnya dia lemah gila lah. Tentaka. Okay, siapa poison. So boleh relax dah sikit. Tapi still takut ke. Let's attack je. Yang fireball. Bunghole lah. Nah, aku malah nak ni dah. Okay, aku dulu. Man, dia punya dulu ni agak bagus tu aku ambil. Kenapa lah? So, maybe kita ambil vitality. Maybe vitality aku harap next round ada ke apa. Okay, Umi. Wah, dang it. Sure. Terpaksa lah. Yang ni apa eh? Oh, laluan yang ke sini. Okay. So basically tempat ni kita dah habis explore bahagian bawah tadi. So kita continue atas pula. Fireball je. No. Okay.
Macam ni je lah. Okay. Alright, tadi kita dari kiri kan. Okay, next area. Ni kita tengok apa lagi dari tu dia cakap. Okay, kita pergi kiri dulu. Kiri lah, kanan dulu. Another kanan. Dia macam terlalu banyak base. Okay, ada satu chest kat situ. But we don't know yet. Jalan ke situ. Oh man. Magic fireball. No no no. Ada group yang lain tak? One group 140. Kita ambil witch doctor. Then kita bunuh. Kau nak magic ke? Kau nak attack-attack lah. Okay, lepas tu kau pun what? Okay, situ ada chest. Okay, wait. Tak apa, kita main jalan-jalan macam ni. Cuba itulah. Sakit lah. Snowstorm. Kita try bunuh bunga ni dulu. Kalau sempat. Kalau sempat tak apa. And then ini magic fireball. Snowstorm dekat Zephyrus. Aku sudah boleh mati semua. Wah, bunga lah. Kita flatkan dulu. Next round kita wait. Next round kita bangkitkan October. Aku tak dulu pun. Macam mana lah. Turun dulu. And then kau kena bunuh salah satu lah. Tapi tak boleh mati pun kalau aku bunuh kan. So let's October. Oh, damn it. Yup, ampun. Geramnya dah aku. Aku dah tengah apa ni. Tak cukup MP. Saka tu. Okay, lalu di situ. Oh, actually bukan dari aku je ni. Dah ada banyak lagi battle left ni. Oh man, banyak lagi lah, 12. Lepas tu kita boleh aman sikit lah. Okay, oh, batu sibuk lah. Okay. Ya, October ni terlampau slow lah. Geram tak aku. Okay, sharp. Kita nak ambil dia apa? Tornado one group.
Syok ni memang apa-apa yang fizikal memang dia akan power lah. But one enemy, one group, tak apa. Kita buat yang ni. Man, jauhnya perjalanan. Sampai aku tak tahu dah laluan aku ni betul ke tak. And aku pun tak ingat aku dari mana. Okay, fine. Di tengah halu aku. Besarlah map dia. Kita bunuh ni. Let yang ni. And then kau snowstorm yang ini. Umi punya MP dah celakanya teruk. No. Aku boleh tak nak lah macam tu. Maybe aku just nah, tak apa. Kau buat heal dekat aku dulu and then kau attack. Dia ada all target right? Have to. Ya ampun, tak sempat. Oh, dang it. Nak ujikan tu. Tempest. Ah, dia attack dulu. Bangsat gila. Tapi kita ada yang ni, so kita just try je lah kan. Damn it. So kita buat benda dulu. Dan tackles dekat ni. And then kita magic flood. No. Kau buat magic flood dekat ni. Then kau attack mana-mana je. Okay. And then baru start physical attack. Flap kat not enough MP. Kau masih boleh buat magic. So aku buat magic. Okay, sempat. What? Tak ada update untuk status ke? Damn it. Target one group. Insanity. One group atau one enemy? Ya, aku ambil one group. Huh. Lagi atas ni. Tengok kalau laluan kita menghala ke treasure chest. Loh, aku semua macam treasure chest je kerja aku. Okay, kau buat nak
Kau save lah kau punya ni. Tension lah aku tengok. Okay, atas muka macam tak ada je. Tengok sini. Okay. Tapi Banshee lah. Banshee macam benda-benda stun kan semua orang. Tak suka. So, Snowstorm. Okay, Seiko Mampus. Lepas tu kau Snowstorm Unicorn. Ah, aku terlupa yang HP dia dah kurang tadi. Kurang ajar. Baru je kumpul MP and then dia tiba kena guna balik. What enemy? Kita ambil ni. Ah, burn kan aku punya MP tu. Astra Tunic. Tunic siapa pakai? Vitality, Vitality, Will. Apa punya ni? Warrior. Okay. Yang sebelah kiri tu je aku tak tahu lagi jalan dia ke mana. Jalan nak pergi ambil dia. Tapi aku nak tengok dari tepi-tepi macam ada jalur dia. Kita attack. Teknik kejap tengok. No magic, no magic. Kau punya MP macam bangang dah. Okay. And then kau bunuh Kaltis. Banshee. Oh shoot. Shoot. Okay, ngam-ngam cukup je. Bagi tadi sini. Dari bawah eh laluan dia. Oh sini lah. Okay, noise. Banyak duit. Dari tadi aku masuk sini aku tak save game, man. Oh man. One group dekat ni. Flood. Nah, tak cukup MP. Apa aku nak buat? So, just aku tempest dia dulu. And then aku quake kat semua supaya mati semua tentacle. Boleh? Okay, nice. Aku tak nak buat apa-apa. Macam ni je. Jangan matilah Oktober lah. Bongok. Aku dah malas nak hidupkan kau. Mati. Alright. Mana lagi? Yang kita pergi?
somehow aku macam lost juga. Okay, atas tu ada chest, tapi tidak tahu pergi kat mana laluan dia. Sini, maybe. Kau kumpul MP. Kenapa kau attack October je? Letih lah weh. Sampai kita stun. What? Boleh aku restart balik game ni? Apa? Battle ni? Damn it. Kita restart balik lah boleh. Yep. Memang sengaja. Tapi tu lah kita punya one up dah nak habis. So let's inilah orang kata berhati-hati selepas ni. Okay, kau attack unicorn. Attack unicorn. Unicorn. No way. Alright. Selamat. So, kita save dulu. Okay, so kita jumpa next chest. Kita ada potion balik. Dia dah guna banyak-banyak-banyak benda tadi tu. Dah jadi macam dapat beli. Okay, situ jalannya betul. Okay. Kita tengok sini pula ada apa. Tak ada macam chest baru kan. Kau buat teknik yang ini. Oh, masih kena ni attack. Tak tahu lagi. Oh man. Kau bunuh ni dulu. Bahaya ni. Shit. Macam mana aku dapat? Let's potion Umi. Sempat tak? Bukan potion ni naikkan. Oh, HP je. Bazir betul lah. Agaknya kan macam boleh full heal macam ni. Ni tak juga. Apa yang pakai MP eh? Damn it. Tak sebab aku ada yang boleh. Entah lah. Macam nasi aku. So kita ada, tak ada chance untuk untuk ni lah weh. See? Sebab diorang makin power. Aku tak kisah untuk matikan je. Okay, sempat. Okay, yang ni yang kita datang tadi. Aku rasa memang kita dah habis explore. So macam dah tak ada apa-apa nampak yang baru ke apa.
Papa benci dulu. Sebab I benci dia. So tak mati. Oh, shop ni stun eh. Masuk tu lah. So one enemy dekat yang ni. Oh man, masih mati je. Aku tak tahulah kenapa diorang yang selalu attack auto je. Geram lah. Tak susah tau nak build je. Alamak, aku tak nak lah guna benda ni selalu. So kalau aku biarkan dia mati, memang aku, dia takkan dapat experience lah kan. Ada 3 lagi battle left. So kita relax-relax sekejap macam ni, sambil menunggu battle tu habis, counter dia. Dalamnya tempat ni. Okay, kita pakai teknik tentacle lawan dengan snake. Kau memang duduk tepi. Kau pun duduk tepi. So aku tak tahu aku nak buat apa kat dia. No, 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 no. Hey, tak tahu aku nak buat apa ni. Aku rasa memang aku kena macam take time untuk shot mati. Aku rasa aku kena take time untuk naikkan level masing-masing. Oh, anak aku dah bangun. Kita pula habis lagi tempat ni. Ni jangan pusing-pusing eh. Nanti kita jadi relax je. Atau maybe kau guna je teknik one enemy is one 400 lebih. Okay, gila terus. Alright, macam ni je. Tak ada save point apa yang macam putih-putih tu. Let's kita cari dulu nak. Kalau ada. Aku memang dah, kata apa, terdesak gila. Okay, kita attack je. No eh. Okay, jumpa. Ini aku nak cari. Sebab dia boleh restore MP aku. Kita dah susah kita MP dia, kita dah
kembali full. So battle pun dah tak ada. So bolehlah kita explore sekejap. Sementara nak cari macam treasure chest ataupun apa-apa item yang kita boleh ambil, boleh pick up. Biar tengok je macam ni dulu. Sini tak ada. Okay, situ ada. Cuma aku tak tahu jalan dia ke mana lagi. Situ pun ada. Okay. Multiblade. Multiblade siapa? Shop. Multiblade 60. But ada hit plus 1. 60. Yes. Let's. Kita pun ada ni. Kita cari yang atas tadi tu. Lalu ada kat mana? Maybe turun sini. Aku agak je. Tak juga. Turun sini. Tak juga. Let's go to sini kejap. Turun sini. Try nearer je. Okay, nice. Jumpa. Little statue of Cthulhu. Cthulhu is pleased. So, okay. Naik dia punya status dia. Okay. Mana lagi? Sini tak ada dah. Oh, shortnya tak ada battle macam ni. Okay, nothing here. Sini, okay, ada. Oh, kita ada banyak duit. Kita ada banyak duit. Sini tak ada ni chest yang tadi. Okay, asli kita dah complete tempat ni. So, kita boleh continue. Tapi dalam masa yang sama, aku still rasa macam aku ada level. Susahnya bila ada level. So, tapi kita boleh fight. Kita buat macam ni je. Okay. Teknik Tentacle Banshee. Magic Black Unicorn Banshee. Patutnya aku tak buat macam tu. Okay. Kita buat sampai level kita 17 eh. Sekarang 17. Tengok tercicir. Jauh gila October tercicir. So ada banyak mati. So maybe kita genapkan 18 untuk ni, untuk lawan dengan boss ni. Aku agak ada boss lah kat ujung ni. Yang tak best je game ni sebab dia banyak kena grind. Tension lah. Grind yang melampau. Oh, jangan mati. Okay. Okay, aku turun naik. Kena ambil strength. Stun strike. One enemy. 30%. Nah, kita ambil ni lah. Tak apa, tak dapat stun pun. Just macam bonus lah. Shop dengan auto pun belum 18 lagi. So, kita just terus lawan.
dia kata dah start macam okay sikit kan. Sebab MP penuh. K1 group dekat Zappers Magic Flat dekat Zappers. Kau main group kat sini. Jauh lagi ni kan. Okay, sikit lagi. Letih dah. Oh no, what over. Magic mana yang ada seorang ni? Eh, tak naik lagi ni. Yang apa tu nama dia? Shop dia level. Ni one enemy. Banyak MCP dia. Oh no. Okay, sempat-sempat. Ambil tambah agility. Tapi strength tu nanti boleh datang lah. Tak tahu aku. Snowstorm. Woi woi woi. Okay. Lepas kita kita explore je MP dia. Macam cerita esok. Sikit game untuk Oktober. Okay. Hey, so the fireball one group, one enemy. Aku perlukan all enemy instead of one group. Okay, so kita save game. What manner of beast is this? They are princess. Don't let the princess style fool you. There is one princess you do not want to do it. Speaking from personal experience, Cthulhu. Girl. Alright. So ni macam siapa tu yang Princess Mononoke ye?
Aduhai, kau pakai combo finisher. Kau bilang aku nak plat, but kau simpan kau punya MP. Teknik at princess, kita ambil apa tadi? Ya, fireball ni kita ganti fireball tadi kan. Ada enemies are protected, so ada so tengok same damage ya, sebab dia protect tadi. So kita just buat tadi lah. Mana yang kuat? Flame. Dia tak ada yang seorang. One enemy. Seal. Kita try lah untuk stun kan dia. Kau dapat lah. Oh no, auto apa? Kita buatkan dia volume lagi. Combo reset tu lah. One enemy. Jadi saya combo lah ni. Kau boleh tak nak reset lagi lah. Kita buat test blow. Poison. Oh no. Make potion kan Umi. Aku dah boleh bunuh dia ke? Aku tak patut buat macam tu lah, maknanya kan. Shit. Kita matikan je lah. What? And then kita start the game. Bukan restart je, mula lah. What? Masuk dari bawah balik lah. Sebab macam tak boleh survive aku ni. Best to give up, yes. Kita ambil balik. Okay, aku takut kau ada reset balik battle. Ya, aku rasa aku kena grind lagi kot. Kalau macam tu kita, aku tekan teknik flame strike dekat dia. Maybe aku just blindkan dia ke? Maybe lower the speed. Silap. 300. 16. Kita try to poison kan dia. Kau dapat-dapat lah. Okay, slow. And poisoned.
So kita boleh relax sekejap. Kita cuba untuk blindkan dia. Apa lagi yang kita boleh buat? No, aku tak nak add insanity kat dia. Which is agak bahaya juga. Damage add. Sharp kena. Sharp kena. Resist. Okay. Baik, kita boleh try sekali lagi. Okay. Kau heal, shock. Maybe aku nak kumpul lagi combo. Oh no, baju je. No effect, celaka betul. Yang ni untuk server. Death blow dia macam mana? Sharp. Then kau magic heal auto ke? Harap sempat. Harap sempat sangat. Dia try untuk... damn it. Ya, aku rasa memang aku kena grind lagi yang ni. Yang mampus kau, aku attack dia semua. Apa semua mati. Aku give up pun. Aku give up gila. Alright, let's kita... cuba untuk fight sampai naik level 20. Teruklah aku macam ni. No. Black. Aku terback. Okay. Snowstorm. Jauh lagi ya, kalau betul-betul aku nak 20 lah kata kan. Boleh ke? What, siapa yang stun? Bumi. Banshee, kenapa aku tak bunuh dia dulu? Wih, teruk je. One up satu je. Wih, jauh lagi wih kalau betul-betul aku nak grind benda ni. Damn it. 3,000. Berapa je yang aku boleh naik dalam masa beberapa minit je lagi sebelum nak aku bangun. Kiranya kalau aku nak proceed pun, maybe aku akan lawan boss ni dalam next session lah kot. Tak nak buat apa.
qualify ke? Head resistance. Okay, one last try and then kalau tak boleh kat bang, aku give up untuk kali ni dan bagi aku masa untuk cry dulu lah sebelum kita pergi lawan dengan Princess Mononoke ni. Aku tak tahu lah. Okay, kita nak, kalau boleh nak cari apa-apa. Tapi aku tak nak insanity. Kiranya apa-apa status yang boleh inflict kat dia, bagi kat dia. Okay, okay. Blind, low speed, sure, why not? Aku sih lupa jadi ni tak ada teknik. Try untuk ni lah, dapatkan apa-apa je. Slow, never drop. Okay, nice. So kita teruskan je dengan apa-apa je yang kita boleh buat. Silam. Aku pun nak try blindkan dia, but tak tahu kalau dapat. Ni kita poisonkan dia juga. Oh no, October. Ah, oh, damn it. Resist. Blind dia resist. So high strike. Oh, combo aku apa yang tadi reset kan? Trend strike. Kau heal. Heal dia sendiri dulu. Apa-apa pentingkan diri dulu. And then try sekali lagi untuk poisonkan dia. Ah, dang it. Impossible. Buat masa ni memang impossible lah. How eh? So aku tak boleh nak bunuh dia punya wolf dia since dia protect the wolves. So memang aku tak ada apa-apa yang aku boleh buat. Ya ampun. Pancit je lah aku. Oh, damn it. Ya, memang kita tak ada buat apa-apa. Buat masa ni. So, just kita give up je. And then aku kena continue naikkan level. Maybe at least 20. Then aku boleh pergi. Kod. So maybe aku akan stop tu sendiri lah, sebab since anak aku menjagi mungkin akan bangun dah kumpal lebih dah ni. Dia memang bangun time sewaktu macam ni. So jumpa lagi nanti. Thank you for watching semua. Bye bye. Take care. Dadah.